bro, sebelum masuk ke videonya nih ya guys ya, gue cuma pengen ngasih tahu ke kalian, kalau misalnya kalian mau pengen cari akun Tsubasa yang 3000 DB, 5000 DB, 8000 DB, kalian bisa langsung buka Instagram kalian, langsung ketik tsubasaindo.game ya guys ya. Tapi di situ bukan cuma jual akun Tsubasa doang ya, tapi di situ jual akun Bontiras, ada akun Seven Deadly Sins, ada Blitz, ada Slime Isekai, ada Pokemon, ada Yu-Gi-Oh, Seven Knight, Firefly, Dragon Ball Legend. Wah, gila bro. Jadi semuanya ada di sini. Langsung aja kalian buka Instagram, ketik tsubasaindo.game. Itu udah pasti harganya murah, aman, dan terpercaya. Trusted para coy. Langsung aja kita masuk ke videonya. Jangan lupa buka Instagram tsubasaindo.game ya guys ya. Yo, halo guys ya, welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Oke guys, di kesempatan kali ini kita langsung aja yang bakal nge-review. Dan ini udah ada akun yang waktu itu gue beli 100.000 ya. Dan akunnya udah super jadi sih guys. Ini udah gue suka banget ya, bedanya mungkin ini nih, gue kurang suka nih si Xiao Jungguang nih. Cuman nanti semoga kita bisa gantiin si Xiao Jungguang ya. Sebenarnya pengennya Michael ya, di tengah ya. Cuman ya udahlah, kayak gini dulu gak apa-apa lah ya. Ini udah ada Mateo ya. Ini Mateo dengan full power God's Up ya. Kita lihat dulu statnya. Sebenarnya kalau dari segi raw stat sih kecil ya ini hitungannya ya. Nggak yang gede-gede banget gitu loh. Cuman defense-nya lumayan gede ya. Nyampe 13.000 intercept-nya. Dan speed-nya 14.000. Dia ini apa, full power God's Up ya. Oh, dia tapi nggak punya tambahan stat lain ya. Kecil jatuhnya guys. Gue pikir ada kayak apa sih namanya, Japan killer atau apa killer gitu ya. Nggak ada ya. Ini full power God's Up banget ya. Terus habis itu direct hotline. Ini nambahin FW 5%. Auto intercept 70%. Dan ini dia guys. Ini yang bakal OP banget nih. Zeno, HA semuanya bakal nge-upgrade ya. Katanya sih nanti ada Michael ya nextnya ya. Cuman gue, kita bakal tunggu aja lah ya. Ini 74% tapi ditambah bon-bon lainnya jadi lebih kuat seharusnya sih ya. Oke, kita langsung mulai aja. Di sini sudah ditemenin sama Dancer, oke, Dendi Surya. Langsung saja. Mateo-nya gayanya udah keren banget ya, kayak let's go. Gue berharap sih keluar Michael Debon warna biru ya, semoga, atau Ramos biru atau apa kayak gitu. Pokoknya yang Debon-Debon biru deh buat ganti Xiao Jungguang ya. Ini udah cakep banget sih timnya. Cuma sebenarnya Schneider kurang serak juga sih gue. Oke. Okay. Let's go. Yeah. Koneksi gue jelek guys. Wait. Oke, okay, kita langsung mulai aja guys ya. Ini dia. 40 tambah 44. Sesternya 44. Cuy. 84 berarti total ya. Kita pakai Matsuyama juga ya buat nambahin. Oke. Ini dia skill block cancelnya 2 ya. Oh 2, pantesan cuy. Matsuyama statnya kecil banget ya. Gue penasaran sih kalau misalnya apa full hotline gini ya. Oh kan, statnya kuring sih guys. Bener. Nggak terlalu yang OP banget sih. Cuman ya lumayan gitu loh, nggak jelek. Tapi nggak OP ya. Aduh, duh. Gue harus buru-buru ngopar. Dancer mundurin, Robson. Kayak butuh majuan dikit ya. Mutiru. Oke, langsung aja dah.
Buset, 76.000 coy. 43 tambah 44, 87. HAC 87 guys. Waduh, anjing. Dia nambahin critical gak tuh? Nambah lagi berarti ke Wakabayashi ya? Berapa ya statnya? Si Dancer fotoin gak ya? Foto statnya fotoin dong. Fotoin statnya. Anjing, 5% doang. Wah gila, Genzo udah. Genzo tamat sih guys. Gak bisa anjir nangkep. Waduh, nih Europe bener-bener kelewatan sih anjir buffnya. Aduh, gila sih. Oke, start begalnya. Ini si Sawada belum di tengah ya. Kurang sih guys, bener startnya. Cuman ya nggak jelek lah ya. Tapi dia nggak ada skill block cancel loh guys. Jadi nanti bisa diincer banget sih. Mukanya mirip-mirip Kishida ya. Nih, Kishida mirip Kisugi. Wah, langsung high ball dong. Perbedaannya jauh ya. Tadi yang benar-benar hotline banget itu 76.000 ya. Ini 14% sih shield-nya ya, kecil banget sih. Value dia tuh cuma 75 guys. Kalah value sih. Anjing, critical kuning masih belum menahan sih. Gila. FW lo nih guys. Emang terlalu broken sih untuk bahas segi buff-nya ya, Euro ini ya. Gua harus akuin sih, broken banget sih. Gak ada auto intercept ya. Waduh, gua punya intercept 2 kagak kepake ya. Tebak-tebakan dribble. Tapi ini waktunya habis sih harusnya ya guys ya. Habis sih waktunya sih harusnya sih. Yus, kono pointo dah. Wah, masih ada waktunya dong. Wah, juga dong. Nggak kuat lah. Rainbow kita, guys. Tetap nggak kuat, anjir. Buset, Zeno statnya segini anjir. Ngalahin. Itu padahal dari operan Michael ya, bukan operan si ini ya. Anjir, Zeno masih bisa dijebolin aja critical kuning. Oke, karena criticalnya kalah ya. Coba dia. Berarti combination si HAS sama si siapa namanya? Combination HAS. Combination Matsuyama sama Yuga masih bisa jebolin si
ini sih, Zino Hernandez sih. Kayak debuff gue emang belum terlalu kuat deh. Ini tuh harusnya tuh masukin ini sih pemain-pemain kayak Brazil gitu ya. Jadi kayak agak kurang sebenarnya sih jatuhnya ini emang Debonnya. Nah, ini dia shieldnya nambah ya. Coba lagi. Zino lu ngadu lagi sini. Ada auto intercept ya emang ya? Gua sampai lupa anjir. Buset Rainbow. Gua main pakai si ini deh, Snyder deh. Ya. Buset kecil banget ya statnya Snyder ya. Bukan. Jelek sih Snyder ini ya. Snyder harus diganti sih guys. Wah ini statnya 80% ya. 80% ini bonnya si Dancer. Hat-trick dong, Haas. Ya nendang si Snyder yang nyampah Haas ya. Eh, Zino-nya gue masih penasaran cuy. Aduin lagi deh sama Zino deh. Zino, maju Zino. Wah, ini kelemahannya nih Mateo nih. Nggak ada block cancel guys. Kuring sih ya, nggak ada block cancel ya. Dan dia tuh skill setnya bener-bener 4 ini doang anjir, di shop nggak ada. Ya Allah, statnya kecil banget ya ujung guang. Mending Radunga nggak sih? Kayak mending Radunga biru ya guys ya. Aduh, jelek banget ya ujung guang. Semoga besok ada yang biru dah ya. Oke, flash Raiju shot. Kalau flash Raiju shot sih masih kuat sih Zino harusnya ya. Tung Zino bukan ini ya, apa sih namanya? Blow apa? Elemen itu ya. Yang anti elemen itu semoga buntung bukan ya. 84 ya. Beda 4% guys ya value-nya gitu. Ini kalau dia high ball plus Matsu masih tetap goal sih guys. Jadi itu sebenarnya value-nya ini tuh masih bisa di counter lah intinya guys. Jadi bukan yang bener-bener gak bisa di counter sih guys. Ini masih bisa banget di counter. Masih bisa banget di counter. Dengan shield yang proper ya. Jadi sebenarnya sih main Debon emang gak boleh nanggung guys. Wah ini sakit sih 71.000 cuy. Sakit sih ini. Dapat operan sester pula ya kan. 87 HS-nya ya. Sebenarnya bisa lebih sih value-nya ini, yakin gua. Berarti dengan kata lain ya, ini operan dari si Christiansen aja udah cukup, dia nggak perlu pakai Sester, nggak perlu guys, sumpah. Udah cukup banget sih tanpa si Sester. Ya Allah, Japanese killer tapi nggak bisa ngambil bola Japanese, gimana ceritanya cok? Coba.
Sumpah ini unit tersampah yang pernah gue lihat sih si Ojung Guan sih. Nggak mau di revamp aja klub. Kalau ada Michael sini timnya bagus banget sih. Semoga Michael Debon yuk besok yuk. Nah ini high ball nih. Momentumnya lebih kuat ya, beda 25 momentum cuy, gede gitu. Lebih hanes ya, gue kerasa sih ini masih bisa dijempolin deh. Oh enggak. Ini masih menang win kita. Iya bener. Harus pakai Matsuyama ya. Gila, Zeno dimanjain banget sih. Ini gak kebayang guys, kalau misalnya Jerman yang baru nanti keluar lagi, habis itu nambahin buff Euro lagi sih, gila sih. Ini aja udah broken loh Matteo. Ya, untuk dari segi unitnya sebenarnya sih kurang sih ya Matteo ini ya. Apalagi nggak ada block cancel gitu loh. Cuman dia buat diadu lawan sama Tsubasa yang biru-biru gitu ya. Gua rasa sih dia kuat sih ya buat nahan Tsubasa ya. Ya, sebenarnya dari segi unit dia dibilang jelek banget enggak, tapi karena supportnya bagus banget ya. Mungkin dari skala 1 sampai 10 gue taruh di angka 7,5 doang sih ya. Nggak yang OP banget guys. Cuman karena euronya ini ya. Ini kalau euronya bukan 5% ya. Nggak ada misalkan itu support 5% ya. Ini bahkan 6,5 guys. Ini ketolong karena euronya aja sih jadi 7,5 ya. Tapi gimana menurut kalian untuk Matteo? Langsung tulis di kolom komentar. Segitu aja untuk video kali ini. Semoga kalian yang build Debon Euronya juga cepet-cepet jadi lah ya. Segitu aja. Thanks for watching and see you next video guys. Bye-bye guys ya.